Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin La Izza Illa Fi Ta'atih Wa La Sa'adata Illa Fi Ridah Wa La Na'ima Illa Fi Dhikrih Alladhi Idha Uti'a Shakar Wa Idha Usiya Tana Wa Ghafar والذي إذا نعيا أجاب وإذا استعيذ به أعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا على رسول الله المبعوث رحمة المهداة للعالمين كافة فقد صلى الله في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتقى والورع والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Saudaraku sebangsa dan setanah air, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah rahmati, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Apa yang membedakan orang mukmin dengan yang bukan mukmin? Keistimewaan seorang mukmin itu paling kurang kita katakan bahwa seorang mukmin itu operating sistemnya itu jelas. Kalaulah kita paham bagaimana HP itu berfungsi dioperasikan, maka operating system itu paling penting dalam menjalankan HP. Maka seorang mukmin adalah seorang yang memiliki operating system yang verified, yang handal. Yang dengan operating system yang handal inilah, maka segala pekerjaan, segala perbuatan itu dijalankan dalam kehidupan. Maka iman pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim, iman inilah yang menjadikan dia istimewa daripada yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iman, inti daripada iman itu adalah tauhid. Bagaimana kita beriman dan bagaimana kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak kita sembah, tidak ada yang berhak kita akui memiliki kerajaan dan kekuasaan dan pengaruh dalam hidup ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang memiliki segalanya, memiliki sifat yang maha sempurna, itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dari keimanan yang sempurna, keimanan yang sederhana ini, keimanan yang sangat jelas ini, maka operating system seorang muslim, seorang mukmin itu handal adanya, simple adanya, tidak rumit. Maka dengan iman yang kuat inilah seorang muslim itu berbeda dengan yang lain. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka, "La ilaha illa ana." Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. "Fa'budun," maka sembahlah aku. Jadi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ini pula yang telah dibawakan oleh Nabi-Nabi sebelum beliau. Berarti keimanan tauhid ini adalah keimanan yang teruji dalam sejarah. Nabi Muhammad tidak membawa sesuatu yang baru untuk menjadi operating system bagi manusia. Tetapi ini telah teruji dalam sejarah adanya. Nabi-Nabi terdahulu diutus oleh Allah tak lain adalah untuk membawa iman yang sama, operating system yang sama ini bagi yang berlaku bagi manusia. Maka dengan demikian iman itu akan menjadi handal dalam diri seorang mukmin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah,
Apa yang membedakan kemudian seorang mukmin dengan yang bukan? Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang merasa dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki pencipta. Kita seorang mukmin memiliki pencipta. Kita yakin kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah diciptakan kita dengan itu dimuliakan oleh pencipta kita. Firman Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah berfirman, apabila telah aku sempurnakan penciptaan Adam itu, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah tunduk kamu semua bersujud kepada Adam. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu manusia yang memiliki harga tinggi, harga mahal. Tidak murah dia, tidak receh dia. Tapi justru malaikat itu disuruh oleh Allah untuk tunduk patuh kepada dia. Sedangkan manusia yang tidak mau mengakui dirinya diciptakan Tuhan, tidak diciptakan oleh Allah, maka inilah manusia yang receh. Dia akan tidak ada memiliki nilai tawar, nilai harga. Kita yang diciptakan Allah, mengakui dan mengimani, kita memiliki pencipta, pencipta kita itu memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, wa razaqnahum minat tayyibat, wa faddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila, kata Allah. Sungguh telah kami muliakan anak Adam itu. Kemudian kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik. Dan kemudian kami benar-benar lebihkan mereka di atas penciptaan kami dengan selebih-lebihnya. Allah banyak menciptakan makhluk, tapi Allah katakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami lebihkan, kami utamakan anak Adam itu, manusia ini di atas ciptaan-ciptaan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang memiliki pencipta, yakin dia beriman akan tauhid kepada Allah selaku pencipta, dia memiliki nilai, memiliki harga yang tinggi. Ada karamah insaniyah, ada di sana kemuliaannya. Ada kemuliaannya. Sedangkan mereka yang tidak meyakini ada pencipta, mereka akan buat nilai tawarnya sendiri. Produk itu adalah dia buat sendiri nilai tawarnya. Sedangkan kita yang memproduksi kita, menciptakan kita, telah membuat harga yang tinggi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka berbahagialah menjadi seorang mukmin yang mengakui akan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan cuma sampai ke situ. Pencipta kita telah menundukkan segala sesuatu itu untuk kita yang diciptakannya, hambanya ini. Allah berfirman, "Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih, wasakhkhara lakumul anhar." Sungguh dia telah menundukkan kepada kalian laut itu untuk supaya kalian bisa untuk berlayar di lautan dengan kehendaknya. Wasakhkhara lakumul anhar, dan juga sungguh dia telah menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Begitu juga kata Allah, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Sungguh dia telah menundukkan matahari, menundukkan bulan, yang semua yang keduanya itu tetap berjalan pada orbitnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan ditundukkan bagi kalian, kata Allah, malam dan juga siang hari. Itu semua ditundukkan bagi kita. Pada saat kita percaya kepada Allah, pencipta segalanya, beriman dengan tauhid kepadanya, kita lihat bahwa bagaimana pencipta kita menundukkan segala sesuatu di sekeliling kita bagi kita, berkhidmah untuk kita. Maka tidak ada perasaan memusuhi lingkungan, tidak ada perasaan memusuhi orang lain. Kenapa? Tuhan pencipta telah menundukkan itu untuk berkhidmah bagi kita. Maka hiduplah kita seorang mukmin ini secara harmoni sekali dengan lingkungan di sekitarnya. Setelah itu saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang punya iman dan bertauhid itu handal adanya karena apa? Dia memiliki kemerdekaan diri. Seorang mukmin yang bertauhid benar kepada Allah, dia memiliki izzah, kemuliaan dan kemerdekaan diri. Suatu kisah ketika seorang panglima Islam bernama Rabi'i bin Amir,
Ketika dia berdiri di depan Raja Persia terakhir sebelum ditaklukkan, yaitu Rustum. Ketika dia berdiri di situ, kemudian Rustum bertanya kepada Rib'i ibn Amir, apa yang membuat kamu sampai ke tempatku ini? Ditanyakan oleh Rustum Raja Persia. Apa jawab Rib'i ibn Amir? Allah ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhaikid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil islam. Kata Rib'i ibn Amir, panglima Islam, kata beliau apa? Allah telah mengutus kami untuk kami keluarkan dari penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan kepada Allah bagi siapa yang berkehendak. Wamin, dan dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Dan dari kezaliman atas nama agama kepada keadilan Islam. Saudaraku, seorang mukmin yang memiliki iman, dia memiliki harga diri dan kemerdekaan diri. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harga diri, tidak mudah takut kepada siapapun, dan dia tidak mudah khawatir terhadap apapun. Kenapa? Dia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri dengan tegak, dengan tegar, memiliki harga diri, dan dengan itulah dia memiliki kemerdekaan. Saudaraku, orang yang tidak takut kepada Allah dan dia tidak beriman kepada Allah sebagai yang berkuasa satu-satunya secara mutlak, dia akan takut kepada siapapun. Tapi pada saat dia hanya takut kepada Allah, sudah, yang lain semua hilang ketakutan. Karena itulah dia memiliki harga diri dan memiliki kemerdekaan. Selanjutnya, saudaraku, bagaimana iman kita yang ada dalam diri kita ini secara kontekstual bisa mempengaruhi pada kebaikan handalnya negara kita juga. Kita akan masuk periode masa di mana kita semua akan memilih siapa yang akan berkuasa di negeri kita. Maka bagaimana iman ini punya pengaruh bagi handalnya negeri kita ke depan? Ada beberapa hal yang khatib ingin sampaikan kepada saudaraku seiman dan seakidah dan sebangsa serta setanah air. Yang pertama adalah, bagi yang memilih, kita rakyat biasa, kita memiliki pilihan. Siapa saja anak bangsa ini memiliki pilihan. Maka amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita bertauhid, kalaulah kita punya iman, kita memiliki Allah yang menciptakan kita dan Rasulullah sebagai teladan kita yang sunnahnya kita ikuti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah." Ini kita yang akan memilih nanti pada saat menentukan siapa yang akan berkuasa di negeri ini. Rasulullah bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah." Apabila amanah itu dihilangkan, disia-siakan, tunggulah kehancuran. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa idha'atuha?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Sabda Nabi, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah." Apabila diberikan perkara pada yang bukan empunya, bukan orang yang punya kapabilitas di situ, fantadiris sa'ah, tunggulah kehancuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat saudaraku, pilihan kita itu menentukan kapabilitas tidaknya orang yang akan mengurus kita nanti. Ini adalah pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kita yang memilih juga ingat pesan dalam Al-Qur'an. Ketika permasalahan talak ada, terjadi cekcok rumah tangga antara suami dan istri, apa firman Allah? Ini cekcok masalah rumah tangga loh. Bukan masalah negara, masalah rumah tangga yang mungkin cuma dua orang di dalamnya. Apa firman Allah dalam surat At-Talaq? Wa ashhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimu syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka tegakkanlah syahadah kepada Allah. Betul-betul tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Ada dua orang yang cekcok dalam rumah tangga suami istri, perlu di sana ada rujuk atau talak, ada dua orang saksi yang adil.
Maka Allah berfirman, tegakkan kesaksian itu karena Allah. Kesaksian apa? Kesaksian dalam masalah cekcok rumah tangga dua orang. Ini kesaksian yang akan kita berikan bagi orang yang akan mengurus negara kita ini, itu jauh lebih besar masalahnya daripada urusan rumah tangga. Akankah kita bersaksi bukan karena Allah? Bersaksi karena uang? Di mana hati nurani dan iman kita? Urusan rumah tangga saja, aqimu syahadata lillah, tegakkan kesaksian karena Allah. Bagaimana dengan urusan negara yang ada umat Nabi di situ 280 juta lebih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah lebih pantas kita tegakkan kesaksian karena Allah? Kemudian terakhir adalah bagi yang ingin berkuasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa saja yang ingin berkuasa telah diberikan hak siapapun untuk berkuasa di negeri ini. Tapi ingat daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang penguasa nantinya yang lebih handal. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Kata Nabi, kalian akan berambisi untuk berkuasa, dan ingat kekuasaan itu bisa menjadi penyebab daripada kesesalan nantinya. Orang yang berambisi kepada kekuasaan, hati-hati, nanti itu bisa menjadi, kata Nabi, nadamah, penyesalan nanti di hari kiamat. Kecuali apa? Kecuali yang kata Nabi di dalam hadis beliau terhadap Abu Dzar, kata Nabi, illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali yang tidak akan menyesal nanti di hari kiamat, siapa? Mereka yang mengambil kekuasaan itu dengan benar dan menjalankannya dengan baik pula sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kata Nabi yang tidak akan menyesal nanti hari kiamat. Maka dari sini, saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh silakan mencari kekuasaan siapapun kita. Tapi ingat kepada apa yang Nabi Yusuf sebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf meminta kekuasaan. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikan aku sebagai bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah sangat pintar dalam menjaga dan sangat paham. Siapa yang ingin berkuasa, menjadi calon legislatif atau menjadi presiden juga, buktikan, karena kalau Anda menginginkan, kalau kita meminta kekuasaan ini, buktikan, hafizun alim, aku sangat pintar menjaga amanah dan aku sangat paham dan sangat tahu. Nabi Yusuf membuktikan itu ketika kekuasaan itu beliau minta. Maka ini amanah dari Al-Quran. Kami ingin sampaikan kepada kita selaku rakyat yang akan memilih nanti dengan amanah, dan insya Allah akan ada nantinya pemerintah atau penguasa yang mengurus urusan umat yang insya Allah juga amanah adanya terhadap umat. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita ini lebih baik. Dengan iman kita yang handal ini melahirkan penguasa-penguasa yang mengurus urusan umat yang handal pula. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاحد وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر شفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى أصحابه ما اتصل عين بالنظر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wa waffiq wulata umurina. Allahumma ihfaz hadhihi al-bilad azizatan bi'izzi al-islam ha'izatan ala kulli khairin سالمة من كل شر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم. اللهم صوب رميهم. اللهم ثبت أرض تحت أقدامهم. اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين. اللهم اجعل لأهل فلسطين نصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم اشفي جرحاهم وأطلق أسر أسراهم وانصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم احرس مسجد الأقصى من مكر الماكرين. اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعداء الدين. اللهم اصلح أمور إخواننا المسلمين من روهينيا. اللهم اصلح أمور إخواننا المسلمين من روهينيا. اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم.